Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ropsy Channel. Kali ini saya akan ngebahas dua ampli yang sudah pernah saya review, Veltone TAR-20G, dan ini adalah Mohair Little Tank D15. Perbedaannya adalah ini adalah ampli analog 20 watt, sedangkan ini adalah ampli digital 15 watt. Di video ini saya akan mengcompare kedua produk ini. Yang menurut saya sama-sama bagus, sama-sama oke, hanya berbeda fitur. Nah, kalau teman-teman punya penilaian sendiri terhadap produk-produk ini, feel free to do that. Yang pasti, di video ini saya hanya ingin shout out kedua produk ini. Oke, yang pertama kita coba di Veltone TAR-20G. Oke, input sudah masuk, nol semua. Oke, gainnya yang pertama clean saya pasang di nol dulu. Low-nya half atau separoh, middle-nya juga. Karena ini adalah ampli analog, jadi nggak ada indikatornya. Pokoknya kira-kira di tengah aja. Kemudian volumenya adalah jam 10. Nanti di Mohair kita juga setting di arah jam 10. Oke, let's try. Oke, sekarang kita prepare yang Mohair Little Tank D15. Oke, udah nyala. Di sini adalah Mohair Clean. Kita set dulu ya. Gainnya saya set 50. Alright, treble-nya juga 50. Middle-nya 50.
low-nya 50. Oke, masternya arah jam 10. Oke, teman-teman sudah dengar hasilnya ya. Well, menurut saya dua-duanya punya tone yang oke. Dan secara loudness, keduanya sama-sama kenceng. Walaupun Velaton cuma 20 watt dan Mohair cuma 15 watt. Well, keduanya cukup loud. Hanya saja, Mohair memang punya pilihan karakter preamp jauh lebih banyak daripada Velaton. Nah, tapi di Velaton, kita masih bisa merubah karakternya dengan memainkan parameter gainnya. Jadi kita bisa dapatkan clean, crunch, overdrive, sampai distortion. Tidak sampai metal ya. Sedangkan di Mohair, kita masih bisa dapat karakter metal. Nah, kedua ampli ini pun punya kelemahan yang sama, yaitu sama-sama tidak bisa pakai foot switch. Oh ya, sebagai info, saya tidak di-endorse ya. Jadi penilaian saya, insya Allah objektif. Oke, jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.